Artis dan penyanyi mana yang tak salah tingkah ketika performnya di atas panggung dipuji oleh orang nomor satu yang menyelenggarakan acara tersebut? Apalagi acara itu bertaraf internasional yang dikemas dengan nuansa mewah nan megah. Seperti yang terjadi baru-baru ini, momen yang akan selalu dikenang dan diingat oleh pasangan fenomenal tanah air, yaitu pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak, penampilan mereka saat menghadiri hingga tampil di atas panggung SCTV dipuji oleh bos besar stasiun televisi tersebut. Bos besar atau yang lebih dikenal dengan direktur SCTV kagum dan terpesona dengan penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat tampil di acara Malam Puncak HUT SCTV yang ke-32. Banyak tamu undangan dan para penonton terhipnotis dengan penampilan pasangan populer dengan nama Leslar tersebut. Bahkan, Bapak Direktur sempat mengatakan jika Leslar merupakan pasangan artis yang tak ada duanya. Popularitas mereka tak hanya digandrungi oleh masyarakat biasa saja, melainkan Leslar juga banyak diidolakan oleh para artis dan selebritis Indonesia. Saking senangnya, pimpinan SCTV tersebut juga sempat berfoto dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat berada di belakang panggung. Momen itu beredar luas saat ini di berbagai media sosial, terutama di Instagram. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Malam Puncak hari ulang tahun SCTV yang ke-32 juga dihadiri oleh banyak artis papan atas tanah air seperti Noah, Raisa, Afgan, Iwan Fals, Rosa, Deddy Mizwar, Kahitna, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, JKT48, Unity, dan masih banyak lagi artis dan penyanyi top lainnya. Acara yang dipandu oleh Raffi, Omes, Astrid, dan Prilly Latuconsina tersebut juga mendatangkan penyanyi top internasional seperti Annie Marie dan Agnes Monica. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.